Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Dayu. Dan seperti biasa di setiap hari Senin, saya akan mereview parfum secara cepat. Dan yang saya pilih hari ini Ether Parfum. Saya tidak ingin menyebut parfum ini sebagai brand lokal ataupun brand luar negeri. Saya lebih suka menyebutnya sebagai parfum blasteran. Kenapa? Karena perfumernya ini berasal dari luar negeri, tepatnya dari Perancis. Kemudian bahan-bahan untuk parfum ini semuanya berasal dari Grasse, dari Perancis. Kemudian foundernya, walaupun orang Indonesia, tetapi mereka tinggal di Perancis. Ya, pengemasan dari parfum ini dilakukan di Indonesia. Karena itu saya lebih suka menyebutnya sebagai parfum blasteran. Oke, untuk full bottle-nya saya tidak punya. Saya hanya punya vial Discovery Set. Ini saya beli Rp99.000 mendapatkan 3. Kemudian untuk full batangnya itu 50 ml, harganya Rp379.000. Nanti untuk full batangnya akan saya insert saja di video. Saya langsung menuju ke wangi dari masing-masing parfum. Ada 3 varian, yang pertama ini Fox Sedang, yang kedua adalah Volcanic, yang ketiga adalah Libre d'Esprit. Saya langsung mulai dari yang pertama, Fox Sedang. Wanginya bagi saya ini ke arah wangi feminin. Langsung saya spray di tangan. Oke. Wanginya ini adalah wangi dua sisi kepribadian. Ini keynote-nya itu adalah wangi floral dari bunga ros dan juga wangi yang cukup kuat, strong dari sedarwood. Jadi ini yang saya bilang ada dua sisi kepribadian. Di openingnya ini lebih terasa wangi yang kuat dari woody. Kemudian setelah beberapa saat baru wangi woody-nya mulai turun dan kita bisa merasakan wangi yang lebih anggun, itu dari wangi floral rose. Setelah 30 menitan baru kita bisa benar-benar merasakan wangi yang feminine dari Fox Sedang ini dan juga terasa wangi powdery musky. Ini cocok dipakai untuk teman-teman yang kerja di kantoran. Kemudian yang nomor 2 saya pilih Volcanic. Oke, langsung saya spray di tangan sebelah kanan. Ya. Nah, di openingnya ini langsung berasa wangi sweet. Sweetnya di saya ini adalah sweet gourmand dari vanilla dan juga karamel. Ada juga wangi manis dari buah-buahan, dari buah beris dan juga pear, tapi tidak terlalu terasa di hidung saya karena vanilanya dan karamelnya lebih mendominasi daripada wangi buah-buahan. Kemudian ini juga ada wangi floral. Floralnya itu tipis dari white floral, yasmin, tapi juga ini ada bunga iris. Di keynotes-nya sendiri justru iris dan patchouli. Sedangkan wangi irisnya malah saya tidak begitu merasakan, tapi wangi patchouli-nya bisa dirasakan ketika parfum ini sudah kering sekitar 30 menit sampai 45 menit. Untuk teman-teman yang suka wangi vanilla dan vanilla yang lebih ke arah elegan, vanilla yang cocok dipakai untuk kantor, nah kalian bisa memilih yang Volcanic. Dan juga kalau kalian suka wangi patchouli, ini kalian juga bisa memilih yang Volcanic. Dan yang terakhir saya pilih yang Libre d'Esprit. Oke, langsung saya spray di sebelah sini. Ya, untuk yang Libre d'Esprit ini adalah wangi manis, wangi segar, fresh dari buah-buahan. Terutama ini adalah buah semangka dan ini adalah wangi buah tropikal. Untuk teman-teman yang memang suka dengan tipikal wangi-wangi buah tropikal, ini kalian bisa pilih yang Libre d'Esprit. Dan wangi buah-buahan ini wangi yang linear dari awal sampai kering, ini masih stabil. Terasa tipis di hidung saya wangi buah peach dan juga buah nanas. Tapi memang yang paling dominan ini adalah wangi dari buah semangka. Kokonatnya sendiri itu cuman apa ya, semeriwing. Karena saya pikir ini bukan kokonatnya yang dipakai, tapi mungkin airnya ya, air dari buah kelapanya. Jadi wangi kokonat di sini tidak terlalu kokonat sekali yang bisa
bikin kita mual. Enak dipakai untuk anak-anak remaja, anak sekolah, anak kuliahan, bahkan untuk kita orang dewasa ini juga masih masuk. Untuk SPL-nya ini masih masuk kategori moderat. Kemudian mana yang saya favoritkan, saya paling suka yang for sedang, walaupun sebenarnya tidak terlalu menyukai karena di openingnya saya agak kurang suka, saya cuma suka di keringnya. Tetapi kalau disuruh milih dari tiga varian F-Parfum ini, saya memang paling suka yang Fox Sedang. Dan terima kasih sekali untuk teman-teman yang sudah menonton pembahasan cepat parfum Ether Parfum hari ini. Kita ketemu lagi di review parfum berikutnya. Sukses, salam wangi dan bye-bye.